Jadi hari ini rencana kita adalah mau pindahan kantor. Kita nanti mau beres-beres di studio gua. Kemarin sebentar. Ya, di studio gua kan. Ya, sebelum ini udah banyak sekali barang-barang menumpuk ya. Harusnya kan studio ini diperuntukkan untuk pembuatan konten. Iya. Tapi malah jadi kantor, ya Bang ya? Iya, Bang. Betul. Jadi saatnya karena kita sudah punya tim, kita harus merapikan dan memindahkan barang-barang. Tapi ternyata hari ini ada hal yang sangat mengejutkan di luar ya. Kita kedatangan danau. Sini Pak, sini Pak, sini Pak. Kiri kanan kita danau semua ya Pak ya. Iya, mantap. Sana danau, sini danau. Hari ini tidak berhenti berhenti hujannya. Oh, kita malah terjebak ya. Jangan dong. Iya. Terjebak. Kita tahu mereka. Arah sana juga, oh nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan jauh. Iya, untungnya jalan kita masih rada aman nih, masih bisa lebih tahan gitu. Tadinya mau gue cancel, cuman kalau ditunda-tunda terus nanti makin lama makin males ya kan? Ya deh, saatnya kita action. Kita nyicil sih kayaknya ya, nggak bisa banyak ya kondisi kayak gini. Takutnya licin juga kan jalan. Satu-satu. Yaudah deh, saatnya kita pindah. Ya, jadi sebelum kita pindah-pindahan, gue lupa ya. Jadi studio gue itu ada rembesan-rembesan gara-gara hujan yang tidak berhenti-berhenti. Yang kena itu adalah printer. Printer gue kena ya. Ini udah lepek banget, sumpah. Lepek banget, lepek. Ya Allah. Semua basah. Kalau kursi gaming sih nggak masalah ya. Basah tinggal keringin. Nah ini, saya nggak tahu ini berfungsi apa tidak nih nantinya ya. Inilah yang urgensi sekali setelah adanya apa badai, hujan-hujan gini. Gue takutnya nanti bocornya kan di sini nih Pak ya. Sini basah nih. Ini udah rada kering aja sedikit. Mungkin tadi malam udah kayak danau ini udah basah banget. Kalau nggak segera dipindahkan, gue takutnya di sini jadi kolam renang gitu. Terus mana di ruang tengah ini guys? Ada aja gitu yang bocor. Gue bingung dah. Ini tadinya air semua nih sini. Tetes di kamar juga ada. Cuman gue mager. Sebenarnya di studio gue juga ada tetesnya. Cuman dia kayaknya ketahan sama si Sunda plafon di atas nih. Jadi nggak langsung ya. Ada untungnya pakai Sunda plafon. Jadi nggak langsung rembes gitu kan ya. Yang jadi masalah adalah dia nampung terus ngalir dah kemana-mana nih. Kayaknya di atas udah jadi kolam renang juga. Selain rembesan diserang apa lagi? Semut. Oh, gue nggak bisa nunjukin soalnya ada di bawah, mager gue bawain. Headset gue udah 2 hari ini kena semut terus. Jadi gue tiap mau streaming tuh, gue liat headset gue ada semutnya, gue buka, gue bersihin gitu. Mungkin secara tidak langsung bagus ya, gue jadi rajin buat bersihin headset gue gitu. Cuman di sisi lain males juga gitu ngeluarin mayat-mayat, bangke-bangke semut kecil yang kalau misalkan miss bisa teki-teki di telinga gue nanti masuk kan, pusing juga ya kan. Adalah ini kita eksekusi aja sekarang kali Pak ya. Okay. Gimana guys? Siap. Siap banget ya. Oke, jadi ini ada Eja, Rizky, sama yang kameramen ini ada Reza. Oke, okay, hai. Rizky ini editor, Eja sama Reza asisten. Oke. Okay. Yep. Kita udah punya tim sekarang. Asik banget. Oke. Let's go. Oke. Alhamdulillah sudah bersih barang-barangnya, maksud gua. Sisanya masih acak-acakan sih. Kalau kalian lihat di butir nih ya, saya acak-acakan. Ini kan udah barang-barang sini, paling si printer basah sama laptop-laptop nanti pindah ke kantor buat keperluan Mas Doka Parel sama keperluan tim kreatif. Asik. Nah. Iya sih. Asik. Alhamdulillah sekarang kita berdua nih di sini udah bisa mungkin ya buat konten-konten lain ya, kita fokusinnya ya. Ya walaupun di sini ada basah-basah ya, astagfirullah. Ini kena basah ternyata. Yaudah, nanti kita bakal beres-beres di kantor. Jadi barang-barang sedang OTW semua ya, dari sekarang nih. Dari kantor kita rapi-rapi lagi. Langsung aja mungkin ya, ke kantor. Iya, karena tadi ternyata jalan kita sudah jadi danau.
tidak jadi OTW guys ya. Paham. Iya, gimana nih? Gimana guys? Gimana tuh? Surut dulu apa gimana? Iya, paling nunggu surut sih. Tapi kalau nunggu surut lama, Bang. Iya, kenapa enggak ke sana? Set. Oh iya, gimana aja. Lama. Nunggu surut dulu. Udah. Masa pakai perahu karet? Perahu karet. Kita telepon Basarnas dulu ya. Mau ngapain? Mau ngangkutin barang, Pak? Pinjam ke barang. Nyesahin. Kita rehat aja kan ya. Itu barang-barang masih di checkpoint kita sih. Jadi kita tadi rencana memang mau dibersihin dulu sininya. Terus setelah barang-barang dikumpulin di luar, nanti itu langsung di ke kantorin biar gampang gitu ya kan. Biar rapi juga di sininya langsung, enggak diejer gitu. Ternyata yang diejer airnya jalan. Tadi sudah memplogade. Iya, tadi yang pertama kan cuma sisi sebelah ujung kanan, turun depan rumah gua kan. Luber. Sekarang sudah ada luber di samping ke arah kantor. Ya sudah lah. Ini paling kita akan ketunda sampai surut atau kalau memang pahit-pahitnya lanjut besok kali ya. Tadi yang kita bawa cuma apa? Rak sama baju yang dicuci di plastikin. Nah. Itu juga kalian sudah ada lumpur-lumpur di sini ya kan? Iya. Ini cuci kaki tadi checkpoint ada berapa kali? Oh, dua kali. Tiga. Oh iya, tiga. Lu cuci kakinya di selokan? Bukan, airnya terjun itu. Cuci kaki di selokan gimana? Orang gimana? Tandunya udah di sini, aduh. Penyakit nih. Nanti kita lanjut lagi kalau memang sudah reda. Mungkin nextnya langsung di kantor aja gitu ya. Kita balik lagi ke sana berarti. Iya. Oke, jadi kita memasuki hari kedua dan saatnya kita rapikan barang-barang yang ada di kantor. Besok. Jadi ini sementara sih gini ya, ya guys ya, sementara. Sih. Jadi nanti kita bakalan ada nambah-nambah nakas atau apa ya namanya? Perkakas. Aksesoris? Bukan, lemari-lemari. Lemari-lemari. Yang buat naro-naro baju biar nggak kena debu ya kan? Iya. Mungkin nanti gue bikin ebly yang ada slot-slot kayak gitu ya, kayak bajunya tempat bajunya Kiara. Ngomong-ngomong Kiara tuh ada, lagi ada. Kiara di sini. Hey, matanya mana? Matanya mana? Jadi bingung ada om-om ya. Bingung ada om-om. Cantiknya mana? Ya bingung. Ya udah. Ngapain lagi kita? Saatnya makan-makan kali ya abis ini. Iya. Sik. Sik. Iya dari banjir udah surut ya alhamdulillah. Surut ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak berpanjang. Teras lah ya. Iya kemarin nyampe mana sampai sini? Sampai pagar di luar pagar. Oh di luar pagar. Untung rumahnya masih menjorok gitu. Iya. Enggak kayak gini corona. Tetangga mah udah tenggelam kiri. Oh udah. Iya mana? Masuk ke garasinya. Iya. Kayaknya belum pernah lihat dalamnya. Yang sudah dihancurkan. Ya ini kita review dikit. Hasil dari Rifki sudah tidak ada lagi ya, diganti pakai beginian biar kagak macet. Iya. Sementara PC-nya editor di sini dulu karena ini nanti harus di renov. Ini kemarin dicopot-copotin semuanya cuy lihat tuh. Wih, mengerikan gak sih? Ini harus di renovasi. Kemarin kan full busa. Cuman masalahnya adalah ditinggal beberapa bulan dan itu lembab. Jadi gue takutnya banyak hama-hama yang berkeliaran di sini. Daripada dia nanti kena paru-paru basah ya kan. Tiba-tiba, aku sesak bang. Sesak. Tidak bisa ngedit bang. Malah numpang sakit di sini kan. Mendingan gue bongkar semua. Terus nanti gue renov sekalian
semuanya lah. AC juga ini kena semut, mati lagi. Langsung gua harus diperbaikin, mati lagi anjing. Ya sudah, gitu aja paling. Untuk peralatan lu, laptop berarti kan? Iya. Yeah. Laptop udah standby semua. Paling nanti kalau ada rezeki dalam waktu dekat nambah kulkas sama apa lagi? Oh, mesin cuci yeah. Pindah. Mesin Amin. Cuci pindah. Amin. Biar bisa masak, ya kan? Bisa nyuci sendiri. Ya sih. Ya udahlah, gua sama Tari mau cabut dulu. Oke. Okay. Jangan lupa di apa? Di like. Comment, comment, subscribe, tentunya ya. Oke. Di share, loncengnya di sini nih, ada yang gede nih. Ini ya. Ya, gue kasih gong lah. Ya dah, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.